pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Hai Sase Lovers, sudah kepikiran bikin apa untuk Natal nanti? Pas banget nih, Sajian Sedap mau buat Snow Christmas Cookies yang enak, renyah, dan manis. Resep lengkapnya ada di akhir video. Langsung dicatat dan dibuat Snow Christmas Cookies ini ya, untuk Natal yang lebih meriah.
sukses buat resep ini di rumah. Jangan simpan sendiri, share di kolom komen di bawah ini dan di akun sosial media kamu. Jangan lupa tag Sajian Sedap ya. Masak enak, mudah, dan pasti jadi ya Sajian Sedap. Dulu ya, sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Resep kue kering baru cek. Kue kering yang satu ini rasanya gurih dan bikin ketagihan banget ya, Sesselvers. Cocok buat sajian untuk tamu atau untuk jualan. Cek resep lengkapnya di akhir video ya. Thank you.
resep ini gampang dan enak banget loh. Sayang kalau nggak dibuat di rumah. Nah, untuk kalian yang udah coba resepnya, jangan lupa komen di bawah ya. Posting hasilnya di sosmed kalian dan jangan lupa juga untuk tag Sajian Sedap.